Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam Jumat ini yang merupakan sayyidul ayyam, hari yang paling utama, berarti malam yang paling utama, kita dapat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita di rumahnya Allah berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, membaca selawat kepada Rasulullah dan berdoa. Mudah-mudahan rahmat Allah tercurah pada kita semua dan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya dan kita sebagai pengikut ajarannya. Alhamdulillah, pengajian remaja Masjid Al-Amin dimulai kembali setelah diliburkan beberapa waktu cukup lama karena ada beberapa kegiatan, terutama kegiatan peremajaan kepengurusan masjid. Alhamdulillah sudah dimulai kembali. Mudah-mudahan yang hadir di sini meskipun sedikit termasuk orang yang istiqomah. Istiqomah itu terus menerus di dalam taat pada Allah. Jadi kita mudah-mudahan niat dalam hati tiap malam Jumat zikir di Al-Amin. Tiap malam Jumat zikir di Al-Amin, maka insya Allah kita menjadi orang yang mendapatkan rahmat dari Allah dan kita menjadi orang yang istiqomah. Dan juga penyebab kesuksesan kita di dunia maupun di akhirat, karena di dalam zikir kita mendoakan orang tua, kemudian mendoakan untuk diri kita sendiri biar sukses. Allahumma nazzim ahwalana, ya Allah aturlah keadaan kami. Jadi kita mohon Allah yang ngatur urusan kita, orang yang Allah yang ngatur keadaan kami. Nazzim ahwalana wa hassin af'alana, baguskanlah perbuatan kami. Ya Allah, baguskanlah perbuatan kami. Kita mau berbuat bagus, susah Allah yang bikin kita bagus, maka mudah. Wa hassin af'alana wa khallisna, wa khallisna, bersihkanlah. Maksudnya jauhkanlah min alamil fakri, dari derita kefakiran, min alam fakri wa zulli, dan kehinaan. Jadi kita mohon dijauhkan dari kefakiran, berarti kita diberi anugerah kekayaan oleh Allah, dan jauhkan dari kehinaan, berarti kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu satu contoh doa yang kita baca, bahwa doa kita ini tiap malam Jumat dibaca, tiap malam Jumat dibaca, insya Allah kita menjadi orang-orang yang sukses. Jadi yang sulit itu istiqomah. Mau amal apapun itu yang susah itu istiqomah. Istiqomah itu penyebab keberhasilan dunia dan akhirat. Mau pinter syaratnya belajar. Belajar gampang, yang susah adalah istiqomah di dalam belajar, itu yang susah. Maka kalau istiqomah di dalam belajar, insya Allah menjadi cerdas, menjadi pintar, itu mudah. Kita ini sudah dimudahkan oleh Allah lewat teknologi yang bernama internet. Internet itu sebagian di antara kita ada yang buat kesenangan, ada yang buat kelalaian, ada yang buat pengetahuan dan ilmu, ada yang buat ibadah kepada Allah. Nah, kita jadikan dua, jadikan menambah ilmu, semangat ibadah pada Allah. Kita ingin, kita ada pengetahuan yang kita ingin tahu, tapi kita tidak tahu. Kita lihat di YouTube,
oh begini caranya, oh ternyata begini, begini, begini. Kita bisa pinter dengan media internet. Jadi tanamkan dalam diri kita internet untuk menambah ilmu. Internet untuk menambah ilmu, terus tanamkan internet untuk menambah ilmu. Dan ada yang internet itu buat berdakwah, buat menyampaikan ilmu, buat mengajak orang berbuat kebaikan. Nah, ada yang buat kesia-siaan. Contohnya main game sampai larut malam. Contohnya lagi ada yang berbuat maksiat, na'udzubillah min dzalik. Jadi gunakan untuk nambah ilmu, nambah ilmu. Itu adalah anugerah Allah yang zaman dulu tidak pernah diberikan. Orang zaman dulu kalau belajar itu benar-benar lebih sulit karena banyak yang tidak dia ketahui hanya dari guru. Sekarang dari mana saja kita bisa mengambil ilmu pengetahuan dengan sangat mudah. Misalkan Imam Bukhari itu kalau nyari hadis, dia melakukan perjalanan kaki mengarungi gurun pasir untuk mendapatkan beberapa hadis dari ahli hadis. Sekarang hadis sudah banyak di mana saja. Buku-buku tentang hadis sudah banyak. Di internet pun banyak tentang hadis. Itu contoh ilmu itu sudah dibuka oleh Allah. Kita mau pinter bidang apa saja mudah. Nah, tinggal kita gunakan untuk yang bermanfaat. Insya Allah kita akan meraih kesuksesan, kesuksesan dunia dan akhirat. Jadi pertama, niat istiqomah pengajian remaja masjid ini rutin, insya Allah mendapat ridho Allah asal niatnya ikhlas. Dan niatnya ikhlas menuntut ilmu, berzikir, memakmurkan masjid. Niatnya udah lillahi ta'ala, ikhlas semata-mata karena Allah, udah terus istiqomah, udah selesai, maka dicatat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti biasa kita baca tahlil dan yasin. Insya Allah pertemuan berikutnya maulid barzanji dan aqidatul awam, kemudian diisi dengan kultum. Rencananya kalau tidak ada perubahan, kita kultumnya menggunakan kitab. Rencananya kitab hadis Riyadus Shalihin. Hari ini karena pembukaan jadi belum. Insya Allah minggu depan kita pakai kitab, nanti menyimak fotokopiannya kitab hadis Riyadus Shalihin. Demikian pembahasan kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr.